Arab Saudi bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia. Terletak di Asia Barat Daya dengan luas sekitar 1.027.000 mil persegi, sebagian besar wilayahnya ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Beberapa daerah di sana tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang terus-menerus mengalir ke laut. Yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan. Namun apa jadinya jika gurun yang tadinya panas dan tandus itu tiba-tiba mendadak jadi hijau dan subur? Misalnya saja seperti fenomena langka berikut ini yang kini tengah viral dibicarakan. Oke deh sob, tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung saja simak sampai habis ya. Publik dunia, terutama umat muslim, dikejutkan dengan penampakan langka pegunungan tandus Mekah Arab Saudi yang tiba-tiba berubah menjadi hijau dan subur. Beberapa gambar dan video terkait pertama kali dibagikan media lokal besar Saudi Press Agency pada 5 September 2024 lalu. Akun berita tersebut menyebutkan pemandangan menawan dari dataran Al-Baida Center di wilayah Mekah Al-Mukarramah bermandikan hijau setelah hujan deras beberapa waktu lalu. Video tersebut menunjukkan kondisi pegunungan setelah hujan, di mana unta-unta sedang merumput dengan tenang di padang hijau yang subur. Sebelumnya, antara Agustus dan Desember 2023, kota Mekah memang mengalami peningkatan tutupan vegetasi yang mencengangkan, di mana peningkatan tersebut sebesar 600%, sedangkan Madinah mengalami kenaikan sebesar 360%. Dilansir dari Middle East Monitor, gunung-gunung di dalam dan sekitar kota suci Mekah Arab Saudi telah berubah menjadi hijau setelah diguyur hujan lebat dan banjir bandang selama beberapa pekan terakhir. SPA lalu membagikan video di X hari Kamis lalu untuk menunjukkan dampak curah hujan yang melimpah. Beberapa bagian kerajaan ini telah bertransformasi dari lanskap kering menjadi hijau, terutama di wilayah barat Arab Saudi. Pertumbuhan vegetasi yang terjadi akibat cuaca hangat dan hujan ini bahkan dapat dilihat dalam gambar satelit yang disediakan oleh NASA. Mekah di Arab Saudi terkenal dengan gurun pasir dan tanah tandus. Curah hujan di wilayah ini tidak terlalu sering sehingga nihil tanda-tanda penghijauan di wilayah tersebut. Namun setelah turunnya hujan sejak tahun 2023 di Mekah, perubahan yang cepat ini menimbulkan efek kejut. Warga di Mekah menyebutnya sebagai keajaiban. Penghijauan pegunungan di Mekah bagaimanapun merupakan misteri alam. Vegetasinya telah tumbuh begitu banyak hingga banyak direkam serta diunggah warga dan bisa ditonton di berbagai media sosial. Sejatinya bukan hanya tahun ini, gurun Arab Saudi telah mengalami gelombang pertumbuhan tanaman beberapa kali sebelumnya. Dilansir dari Metro UK, Arab Saudi diketahui secara aktif berupaya memfasilitasi pertumbuhan tanaman di Gurun Suriah dengan menarik air yang terperangkap jauh di dalam tanah. Lahan hijau yang dapat ditanami gandum dan tanaman lainnya mulai terlihat pada citra satelit sejak tahun 1991 dan terus meningkat secara dramatis sejak saat itu. Nah sobat, itulah tentang fenomena aneh yang viral baru-baru ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.